Oke guys, balik lagi bersama gue Ledda Hyper nih guys ya. Jadi sekarang nih kita udah memasuki FF updatean terbaru nih. Udah kita tungguin dari tadi siang nih ya. Ini dari lobbynya aja kalian lihat nih, lebih kayak gimana ya, motornya ada lampunya. Ini futuristik sih konsepnya sih. Terus ada katana-katananya kuning gini kan. Apakah ini bakal keluar guys? Kalau ini bundle ini bakal keluar, kayaknya yang gua cari nih bajunya sih. Ini bajunya tuh ada listrik-listriknya gitu tuh. Temanya apa ya nih? Ini senjata apa nih? Apakah ini senjata MP40 guys? MP40 kah ini yang dipegang orang tengah nih? Udah kita langsung masuk aja ke dalam ya. Kita langsung masuk ke dalam. Ada apa aja yang baru guys? Ada apa aja nih yang baru nih? Kita lihat dari segi user interface-nya dulu ya. Dari segi user interface-nya nih. Ini dari sini kita lihat ada hujan ya. Apakah karena sekarang musim hujan, jadinya di lobby musim hujan? Gue pakai efek biasa ya, seperti biasa. Coba kalau kita, wow, sekarang kalau kita mau emo tuh ada baju guys, ada baju satu, ada baju dua. Berarti ini sekarang udah bisa menyimpan apa nih, set andalan kalian masing-masing. Coba kalau kita emote, gelap nggak guys? Kita cek dulu guys. Oh masih gelap. Oke coba kita simpen ya, kita pakai apa namanya yang baru nih, save bundle. Kita pakai save bundle ini, kenapa nggak dari dulu gitu kan? Coba ini kita save, berarti kita taruh yang ke nomor 2 nih. Ini apa nih? Ini ada fitting room, ada penjelasannya harusnya nih ya. Harusnya ada penjelasannya ini. Oke lah, kita save aja yang nomor 2 ya. Kita save di nomor 2. Dan yang nomor 1 sekarang kita set guys. Kita set ini, taruhlah bundle legend ya. Bundle legend, kita kasih bundle legend di sini. Dan kalian lihat sendiri ya, di sini juga ada perubahan ya teman-teman ya. Ini udah kita set belum? Udah. Dan di sini juga ada perubahannya, kalau kita lihat fault nih berubah ya guys ya. Tuh. Jadi sekarang terlihat nih. Kayak misalkan kita punya bundle berapa, 50. Topi kita ada 500 piece di kiri ya. Di kotak kiri kalian lihat di bagian topi itu ada 500. Berarti total keseluruhan topi gua di sini ada 500 nih di bagian kepala ya. Ini cukup lumayan banyak. Makanya dari kalian, kenapa gua tuh males ganti-ganti bundle gitu. Ada 500 biji, coy. Banyak banget gitu kan. Oke, kita coba pakai bundle legend di sini ya. Masker kita ada 461 ya. Kita ini dulu, kita pakai dulu. Ini aja lama gitu ya kan. Oke, nice. Ini kita update, ternyata lumayan cukup bagus ya update-nya ya. Karena besar guys, update-nya itu totalnya itu ada 300 mega kalau mau update ya teman-teman. Oke, kita pakai baju legend dulu nih. Sabar ya. Ini rada lama nih, bajunya ada di bawah seingat gua. Oke, nice, dan celananya pun ada di bawah guys ya. Ini celananya panjang. Ini kita mau kita save nih bajunya nih, kita simpen ya. Kita simpen ke baju satu. Nanti baju duanya tuh baju ini, ibaratnya baju apa ya? Baju ugal-ugalan guys. Ini baju legendnya di nomor satu. Kita cari sepatunya, sekarang tinggal sepatunya. Oke. Nah, ini udah jadi ya setnya ya. Kita bisa save ya teman-teman ya. Kita bisa save ke nomor satu. Oke, nice. Kita udah save. Berarti tampilannya baru ini, sesuai yang gue bikin kemarin ya tuh kan. Parasutnya baru, lootboxnya baru. Tampilannya aja sih, user interface-nya. User interface-nya ini buat lebih memudahkan aja mungkin ya. Tuh emote ada 95. Ini 5, oke. Kendaraan 23, 14. Jadi kita nggak perlu ngitung lagi, ngitung manual guys. Kalau kalian mau ngadu bundle tinggal hitung aja. Motor lu ada berapa misalkan contohnya? Ada 13 ya, kalah gue ada 14 total motor gue. Kayak gitu guys. Jadi gak perlu dipilih satu-satu. Lu punya ini gak, punya ini gak, enggak. Tinggal pilih aja guys, tinggal hitung gitu kan. Wow, ini ada 300 bannernya. Banyak guys ya, ada 200. Ini pinnya ada 11. Ini lebih lengkap, ini ada musiknya juga nih. Musiknya gimana nih, coba kita setel. Gak bisa ya, gimana weh? Official music squad beat. Kok gak ada guys. Tuh ada loot crate. Loot crate aja banyak ya, oke. Ternyata itu lagi yang baru. Terus apalagi kita lihat di store ya. Kita lihat di store guys. Di store apa yang baru? Ini tanggal 19 nih. Bagus nih, belum ada event-event top up nih. Mantap nih.
Oke. Suaranya juga lebih baru ya sekarang ya. Kalau kalian denger nih ya, kalau gua klik-klik tuh, suaranya tuh lebih kayak agak kalem nih, agak kalem suaranya. Gua suka nih, suaranya agak kalem. Ini nggak ada yang baru ya. Oke, nice. Apalagi guys, apalagi guys. Karakter nih ya. Ini karakter ini guys ya, apa namanya, ada pembaruan juga ya. Karakter ada pembaruan ya. Jadi karakter ini ada yang baru ya teman-teman ya. Gua lihat dulu nih, ini aja. Maxim nih ya, Maxim guys. Kita lihat karakter Maxim, kita pakai Yato ya. Kita lihat Maxim ya. Maxim, mana Maxim? Maxim. Nah, nih guys ya. Jadi sekarang itu karakter Maxim itu di nerf ya, di nerf ya. Kecepatan memakan jamur dan menggunakan medkit lebih lambat 30% menjadi 25%. Kalau kalian lihat di atas, sebelumnya itu, sebelum update, Maxim ini kecepatannya itu 30%, sekarang jadi 25%. Oke. Nah, ini update ini di nerf ya, diturunin si Maxim. Karena emang udah ini juga kali, ada Skyler sekarang udah jarang dipakai juga Maxim. Terus Olivia dinaikin guys. Karakter Olivia nih dinaikin. Mana ya? Kita lihat Olivia, Olivia. Olivia guys. Mana guys? Sekarang karakter Olivia mana guys? Nih, kalau Olivia ya guys ya, dia ini di buff guys, dinaikin guys. Pemain yang di revive akan mendapatkan ekstra 80 HP. Tuh kalau kalian lihat ya, sebelumnya ini Olivia cuma dapat 70 HP. Ah, ini kayaknya bakalan berfungsi juga nih. Terus Sky ini apalagi? Shine, Shine juga di buff, Shine ya, Shine. Kita lihat Shine guys. Updatean terbaru Shine, Shine. Nah, nih guys ya. Ini juga ditambahin ya. Meningkatkan damage global dan shield tadinya 100% menjadi 150%. Oh, ini 130 sih. Salah apa gimana, woi? Kemarin tuh ya, kemarin tuh cuma 100% guys increase-nya. Terus sekarang kok jadi 130% gitu kan. Sedangkan kemarin itu gue lihat infonya dia naik menjadi 150%. Ini error apa gimana nih? Terus Skyler, Skyler nih. Nah, Skyler juga ada pembaruan guys ya. Ada pembaruan nih semenjak update nih ya. Jadi Skyler ini yang barunya itu pemain bisa mempertahankan aim dengan tombol skill guys. Jadi maksudnya mungkin ketika kita menggunakan Skyler tuh aimnya tuh bisa dipindahin guys gitu kan. Kalau kemarin kan kita nggak bisa kita pertahanin. Ini ada pembaruan juga ya teman-teman ya. Nah, oke, nice. Kita sekarang di lobby kita bisa ganti set langsung guys dengan teknologi simpan bundle yang tadi. Kalian lihat tuh guys, tapi ini rada ngelek gitu ya. Tuh, ini kenapa nih? Rada ngelek, langsung ngedrop FPS gue coy. Gila sih ini. Ini bundle 1 ya kan? Ini bundle 2. Ini rada ngelek gini, rada ngelek sih. Belum sempurna, belum sempurna kali guys ya. Belum sempurna kali ya. Belum sempurna ya. Bundle 2. Bundle 1, ini belum sempurna nih. Masih ngelek guys, wajar guys. Karena baru update. Terus ada juga senjata penyesuaian keseimbangan senjata teman-teman ya. Senjatanya tuh yang di-update tuh nih, gua omongin aja di sini guys ya, gua omongin ya. Sekar nih guys ya, Sekar itu damage-nya nambah jadi +1. Terus efektif rank-nya juga nambah Sekarnya. Auge nambah juga damage-nya jadi nambah, efektif rank-nya nambah. Sama Kingfisher magazine-nya nambah guys. Jadi ada 3 senjata yang di-buff ya. Sekar, Auge sama Kingfisher teman-teman ya kan. Nah, yang di nerf ini apa yang di nerf nih? Yang di nerf ini SMG coy. Shotgun coy. Shotgunnya shotgun 6 di SMG di nerf ya kan. Dia di bagian effective range long distance headshot damage sama SMG UMP guys. Sayang banget guys, kenapa UMP di nerf gitu kan? Tolonglah Garena, tolong gitu kan. Wah, ada Gijin BNL guys. Bentar Jen lagi record. Gue kepruk Jen. Oke. Terus apa lagi guys yang update guys? Ada lagi namanya tuh update kelas squad area Bermuda baru hanggar.
rank battle cards bonus airdrop. Oke, coba kita cek dulu guys. Kita cek satu-satu guys. Rank battle card. Rank battle card ini adanya di mana guys? Kita lihat dulu guys di sini guys ya. Kita lihat guys, apakah muncul guys. Seperti biasa guys, bener enggak tebakan gue yang kemarin bener enggak guys? Kalian nonton enggak 3 hari lalu tanggal 16 nonton live gue enggak? Nonton enggak apa yang gue bilang guys? Apa yang gue bilang guys tanggal 16 guys? Gue memprediksi bahwa tanggal 19 bakalan ada event top up. Dan ternyata guys, ada beneran guys. Tuh lihat kalian, lihat kalian, lihat ada beneran enggak guys? Gila sih. Parah sih, parah sih. Bener kan prediksi gue kan? Nah sekarang gue prediksi lagi nih ya. Tanggal ini tanggal berapa nih? Oh, tanggal 19 nih, tanggal 19, tanggal 20 21 22. Tanggal 22 bakalan ada event top up lagi guys. Ini parah banget sih. Garena nih seminggu 3 kali event top up coy. 3 hari sekali coy. Udah kayak makan nasi gitu kan. Parah sih nih. Ini gue gak suka nih. Ini nih gue gak suka nih. Gini-gini nih. Oke okay. Oke, okay, next, kita cari lagi apa lagi ya? Sep, gue kepruk lu, sep, lagi konten, sep, bener lu, sep, ah. Terus apa lagi ya? Oh, ini ada guys ya. Oke, okay, nice. Sep, gue kepruk lu, sep. Oke, okay, terus apa lagi guys ya? Tadi sampai mana tuh? Gara-gara top up gue udah ini nih, jadi kacau pikiran gue nih. Yang baru-baru mana ya? Apa lagi guys yang baru guys tadi guys ya? Oh, tadi kita sampai mana guys? Sampai mana guys? Area Bermuda baru di hanggar ya. Area Bermuda baru di hanggar. Kelas kuat. Oke, katanya kelas kuat ada yang baru-baru guys. Kita coba aja. Wih, gambarnya baru sekarang ya. Coba kita lihat tuh, logonya baru kah? Nice, 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 nice. Lebih padat guys sekarang guys. Berarti ada pembaruan ya. Ada pembaruan ya kan. Leaderboard, friends. Gila sih logonya baru bre. Tuh kalian lihat gak tuh? Coba kita lihat guys. Nah tuh. Oh begini kah? Sama aja guys, sama aja kah? Lebih cerah doang, lebih cerah ya. Lebih cerah doang ya. Rank CS baru katanya, rank CS baru. Oh itu rank CS. Oke kita mau coba ini dulu guys ya. Kita coba di kelas kuat, kita coba di kelas kuat ya. Kelas kuat, kelas kuat, kelas kuat ranked aja ya. Kita coba di kelas kuat ranked new season. Oh nggak bisa, belum bisa teman-teman ya. Ini lagi reset ternyata ya kawan-kawan. Kita reviewnya di klasik aja. Kelas kuat Bermuda nih. Nah ini ada map baru guys. Di kelas kuat Bermuda nih ada map baru. Kita cek coba, kita cek dulu ya. Kita cek dulu ya. Dia ada perubahan di daerah hanggar gitu. Baru. Coba, coba kita cek dulu yang baru-baru aja. Kita ngecek yang baru aja guys. Oke. Sabar, sabar ya. Ini udah masuk-masuk ke detik-detik. Wih, kok kenapa nih? Update baru. Dah lah. Update baru kenapa ini? Weh, tolonglah. Ini lagi review. Janganlah gangguan dulu koneksi. Kok bisa main bang? Udah nih lagi review, kalian dengerin aja guys. Nanti nih bakalan gue upload ke konten nih. Review update jelas, padat, singkat, dan jujur nih. Pokoknya gue gak suka nih kalau 3 hari ada event top up gini ya kan. Ah, masalah ini sumpah nih. Bener nih, ini beneran nih. Bener nih yang gini-gini nih. Gue nih lagi review gitu, mau review weh. Tolonglah. Ini ada map baru, pokoknya udah gitu aja lah guys ya. Pokoknya ada map baru di kelas kuat Bermuda, mapnya itu di hanggar ya teman-teman. Mapnya itu di hanggar. Terus ada rank battle card juga di sana. Sama ada senjata baru teman-teman. Ada senjata baru juga. Coba apalagi ya, apalagi ya? Map Alpin, coba map Alpin, kelas kuat map Alpin bisa nggak coba? Awas aja kalau nggak bisa lagi nih. Hah? Kan kita lagi update nih, update gitu lagi. Oke, bisa guys, bisa guys. Guys ya ini ya. Bisa guys. Token rank ada yang baru guys ya. Ada yang baru guys. Kalian lihat tuh guys. Wih, ini sih buat kalian-kalian. Gijen ntar dulu jadi gue kepruk-keprukin kalian ya berdua ya. Ini sih kalau buat kalian yang suka apa bucin-bucin di training, cocok nih guys. Cocok nih pakai gini nih. Kita tuker aja langsung ya. Kita tuker lah. Kita tuker kalian lah. Kok cuman satu guys?
Woi, ngebug kah? Harganya cuma satu. Woi, masa cuma satu harganya ngebug, woi. Beneran, woi. Satu token doang, woi. Gak lah ngebug kah di Garena. Woi, login. Ngebug. Nice, ngebug. Buruan login, woi. Login tuker. Bandel cuma satu doang nih. Nice. Ngebug guys ya. Woi, ini juga satu nih, apa nih? Ini cuma satu doang, weh. UMP guys, UMP skin bisa ditukar cuma satu doang, bre. Seriusan, bre. Tuh, satu doang lu. Harganya satu, bre. Lah, borong gak guys? Borong sih, auto gue borong sih. Satu doang ya kan. Login, cuma satu. Kita cari lagi yang ngebug apa lagi guys. Gak ada lagi kah? Yang token gak? Waduh, ini gak ngebug, bre. Tadi doang yang ngebug. Ah lah. Ini nggak ngebug ya, gue kira ini ngebug guys. Ini nggak ngebug. Oke, kita lanjut ke mana ya? Ke training katanya ada yang baru guys, di training guys. Ngebug, seriusan cuma satu, kalian nggak ngeliat emang tadi guys. Serius, ngebug gitu guys. Dari dulu guys. Hah? Emang iya dari dulu guys, yang bener guys. Waduh, ini kenapa nih gue nggak bisa main apa-apa nih, tolonglah nih. Wah, ini beneran lah Garena lah, gue mau. Elah nih, tolonglah. Gimana update terbaru nih? Ada yang ngebug nggak di lu Jen? Ada yang ngebug nggak Jen? Cek. Bangalan gitu suaranya. Dol, bug kah? Ada, baru ada. Oh baru ada. Nih kayaknya. Semenjak update baru ada bug ya. Mic-nya agak susah ya. Ngebug ya? Iya. Terus ada, like, jadi ada lambang PC. Ada lambang PC-nya juga. Terus tadi gua masuk kelas kuat aja mau review map Alpin sama training enggak bisa. Lu udah masuk training belum? Udah, 2 masuk. Bisa. Enggak bisa juga kah? Enggak bisa. Tadi buat CR juga enggak bisa. Oh, pantes sama berarti. Gua kira koneksi gua doang yang error gitu. Ternyata pas tadi kita mau review, teman-teman kita mau review ke kelas kuat sama ke training nggak bisa guys, makanya kita mental 2 kali gitu kan. Ternyata emang semuanya nggak bisa. Emang begini. Tapi sih sebagian, sebagian ada yang bisa. Sebagian ada yang bisa kah? Coba si Asep, mana tuh Asep? Dia. Emang ada yang playing? Nggak ada nih teman-teman, nggak ada yang playing. Tapi tuh temanku ada dalam tren, si Aldi TV di training. Si TV di training, TV. Papayat main, Abak juga main. Ada juga Ando. Ini parah juga sih. Kalau ganti baju ngedropnya parah lu. Kalian ngedrop enggak ganti baju begini? Ganti prep. 17 langsung. Gils, coba kita training, coba ya training ya. Apakah bisa, guys? Apakah bisa, guys? Wah, masuk, guys. Kagak dong. Tolonglah Garena. Ini gitu kan. Yaudahlah, ini gua kasih tahu aja nih update-nya ke kalian ya, guys. Ya update-nya nih, guys. Nih update-update-nya nih kalian baca sendiri nih. Gua udah sebel banget nih, guys. Orang lagi mereview juga gitu kan. Orang lagi mereview gitu. Kenapa gitu kan? Nih gue kasih lihat aja ke kalian guys ya. Gue kasih lihat guys. Tuh guys ya, ada update kelas kuat. Pokoknya ada update kelas kuat ya kan. Kalian lihat sendiri. Tuh nih kita kesini dulu ya kan. Kalian baca aja sendiri guys. Gue males guys. Sudah kagak bisa main gue dah lah. Nih guys yang baru-baru guys ya. Nih baru-baru nih. Update kelas kuat. Senjata baru. Charge Buster. Bonus airdrop. Terus ada training ground update. Kita mau training nggak bisa ya teman-teman, mental ya kan. Terus bermuda juga nurek dem baru, weapon upgrade. Nah ini update skill karakter dan ini penyesuaian keseimbangan senjata guys. Udah itu aja, oke. Jadi thank you Garena telah mempercepat cuan saya gitu kan. Saya ini lagi nge-record padahal gitu, tapi dibikin seperti ini gitu. Dah lah guys. Nih. Udah guys. Oke gitu aja guys ya. Update dari gua gitu aja guys. Semoga kalian bisa memahami ya guys ya, yang
yang gak bisa kalian baca sendiri aja tadi, nanti ditampilin lagi pokoknya. Oke, gue Leda Hyper pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semua. Bye-bye.